Polisi ajak mahasiswa yang demo PPKM level 4 melihat langsung kondisi pemakaman dan rumah sakit khusus COVID-19. Sebelumnya mahasiswa dan polisi sempat bentrok saat unjuk rasa akan dibubarkan. Kericuhan terjadi saat belasan mahasiswa yang menolak perpanjangan PPKM level 4 berunjuk rasa di halaman kantor Bupati Tangerang Banten Selasa siang. Berawal dari penolakan mahasiswa dibubarkan, polisi akhirnya mengamankan peserta aksi ke Polresta Tangerang menggunakan mobil truk polisi. Mahasiswa dibubarkan karena dianggap menimbulkan kerumunan. Aksi unjuk rasa dilakukan agar pemerintah mengevaluasi kembali perpanjangan PPKM level 4 karena berdampak pada ekonomi masyarakat. Banyak masyarakat karena dampak PPKM ini bahwasanya suatu mata pencaharian mereka menjadi berkurang dan lain sebagainya. 11 mahasiswa yang diamankan diberi pembinaan. Mereka lalu diajak ke pemakaman COVID-19 oleh polisi Selasa malam. Para mahasiswa ini diminta melihat langsung kondisi pemakaman khusus bagi pasien COVID-19 di kawasan Balaraja Kabupaten Tangerang yang terus bertambah setiap harinya. Selain dibawa ke pemakaman COVID-19, para mahasiswa ini juga diajak polisi untuk melihat langsung kondisi rumah sakit rujukan COVID-19 yang nyaris penuh dengan pasien COVID-19. Kami, Polresta Tangerang, memberikan satu pembinaan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk turun langsung melihat kegiatan yang dilakukan oleh TNI Polri untuk menghadapi wabah COVID-19. Usai ke pemakaman dan rumah sakit COVID-19, mahasiswa diminta bantu polisi untuk terjun langsung memberikan bantuan kepada pedagang yang terdampak PPKM level 4. Mahasiswa diminta bersinergi dengan polisi dan TNI untuk menghimbau masyarakat selalu mematuhi protokol kesehatan agar angka terpapar COVID-19 bisa terus ditekan. Mujib Latumey Risa melaporkan untuk NET.